Halo guys, balik lagi dengan gue Angsu 90, dan di video kali ini gue pengen ngebahas sedikit tentang Halloween Bingo, yaitu event terbaru kita untuk menyambut Halloween. Dan untuk event ini sebenarnya udah pernah kita mainin di tahun lalu kalau nggak salah, dan itu waktu event Halloween juga guys. Dan ini gampang banget buat nyelesainnya. Di sini kita disuruh nyelesain tantangan gitu, dan setiap tantangannya nanti bakalan mendapatkan reward seperti yang kalian lihat di bawah ini. Dan ini semuanya totalnya ada 15 tantangan nantinya, dan kalau misalnya kita udah selesaiin 15 tantangan ini bakalan mendapatkan hadiah 3000 kristal nih, bisa kalian klaim di sini, tapi harus selesaiin dulu untuk semua tantangannya. Dan sementara ini masih 3 tantangan yang terbuka, 2. Jadi kalau misalnya kalian setiap kalian menyelesaikan tantangannya, itu tantangan terbaru bakalan kebuka guys. Dan untuk menyelesaikan tantangannya kita butuh yang namanya stempel. Stempelnya itu bisa kita dapetin di event malam Halloween penuh cahaya bulan. Dan di sini kita bisa lihat, kita disuruh nyelesain misi harian gitu. Ini nggak ada misi utama kah? Oh nggak ada guys, ini misi harian semuanya. Jadi usahain untuk setiap harinya kalian menyelesaikan misinya. Ini kayak penuhi 10 harapan atau 3 of wish, terus kayak kereta gitu 2 kali, terus disuruh selesaikan semua misi, gunakan stamina 50 jelly, terus selesaikan 3 sayembara, dan menang di arena untuk 5 kali guys. Jadi kalian selesaiin untuk setiap harinya, nanti kalian bisa mendapatkan stempel dan kita bisa mainin di Halloween Bingo-nya guys. Oke, sekarang gua langsung selesaiin aja untuk tantangannya. Di sini gua kepencet 4 dan sebagian udah gua pindahin juga, dan ini kita langsung taruh stempel gitu aja guys. Nah, nanti kalau misalkan ada yang gak sesuai nanti kita bisa pindahin. Oke. Kita langsung taruh aja dan kita pindahin aja guys. Ini kita pindahin ke yang ini, kita pindah ke sini. Oke. Ini juga bisa kita pindah. Kalau misalkan pindah stempel itu kita butuh 5. Oke, ini juga kita pindah, sorry. Pindahkan stempel. Oke, yang ini tinggal 2 lagi. Dan kalau misalkan kita taruh stempel sebenarnya random guys. Jadi kita harus pindahin secara manual. Oke, 1 lagi. Dan kita pindahkan sampel. Oke, ini yang pertama kita dapat dan langsung aja untuk klaim untuk rewardnya guys. Oke. Nah, ini dia untuk rewardnya. Dan untuk yang kedua ini kita udah punya gambarnya di sini. Jadi dia udah ngasih clue untuk yang kedua. Jadi kita langsung ikutin aja seperti yang digambar. Nah, itu dia. Berarti kalau misalkan ada yang tanda-tanda gini tinggal kalian pindah-pindahin aja guys nantinya. Ini kita pindah dulu. Yang ini kita pindah ke sini. Yang ini juga kita pindah ke sini. Berarti ini kita pindah ke sini dan tinggal 3 lagi. 1 2 3. Oke, kita pindah. Yang ini kita pindah ke sini. Terus ini juga. Dan yang terakhir ini kita pindah guys. Dan udah selesai nih yang kedua. Tinggal kita klaim aja. Oke, dan yang ketiga sekarang guys. Yang ketiga berarti kita tinggal taruh stempelnya aja di sini. 2 3. Di sini ada ininya guys. Ada apa namanya? Ada clue dari tantangannya, yaitu temukanlah topi. Jadi kita harus ngebuat gambarnya seperti topi. Dan kita bakal lanjut lagi. Kita taruh aja untuk stempelnya lagi guys di sini. Oke, ini kita udah 2 yang benar, berarti 3 yang salah. Setor lagi. Oke, 6. Setor lagi 7. 8. 9. Oke, ini benar. Kita butuh 11, guys. Ini benar. Dan ini yang terakhir, 11. Nah, sekarang kita tinggal pindah-pindahin aja untuk yang ketiga. Ini kita pindah. Yang ini kita pindah ke sini, guys. Sorry. Yang ini kita pindah. Pindah stempel. Ini juga kita pindah ke sini. Selanjutnya ini kita pindah, kita bentuk seperti topi. Yang ini juga kita pindah. Ini juga guys. Dan terakhir 2. Ini kita pindah ke sini. Dan yang terakhir ini. Oke, jadi ini dia yang ketiga gambarnya. Dan kita tinggal klaim aja nih. Gue nggak tahu rewardnya apa nih. Kita klaim. Nice. Oke, jadi yang keempat ini udah kebuka dan selesaikan 3 baris bingo. Ini gua udah nggak cukup, nanti bakalan gua update kalau misalkan untuk stempelnya udah cukup guys. Dan untuk hadiah yang ketiga tadi ternyata skill powder. Nah, ini kalian bebas pilih untuk skill powdernya, dan itu kita dikasih 2 guys. Wah, ini lumayan banget sih untuk rewardnya. Dan
untuk reward yang lain ini, oh bagus-bagus banget sih. Ini dapat 200 pecahan bersinar. Ini kalau bahasa Indonesianya kurang ini ya, kurang enak. Ini tiket harta karun dan yang kelima ini udah kebuka juga dan ini langsung dibuatin untuk clue-nya. Jadi kalian tinggal sesuaiin aja dengan yang ada di gambar sini. Selanjutnya juga udah dibuatin juga nih guys. Yang keenam, yang ketujuh masih belum kebuka dan untuk rewardnya ini ada dapat lagi untuk box bubuk misteriusnya, untuk skip holder. Ini banyak banget hadiahnya sampai 15 dan nanti di akhir kalau misalkan udah kebuka semua 15 kita mendapatkan 3000 kristal. Oke, jadi itu dia untuk event Halloween Bingo kita dan usahain untuk tiap harinya kalian selesain untuk misi hariannya guys supaya nanti kita bisa nyelesain semua tantangannya dan di akhir tantangan nanti kita bisa mendapatkan 3000 kristal ya. Untuk rewardnya ini lumayan banget guys. Dan segitu aja untuk video kali ini, semoga kalian suka dengan videonya. Gue Awang, thank you, sampai jumpa di next video. Bye bye.